alhamdulillah hari ini berulang tahun yang ke-50. Banyak hikmah yang bisa didapat. Terus kemudian yang penting terutama sehat. Itu sih, itu aja. Dapat kejutan dari teman-teman juga. Banyak hari ini benar-benar full kejutan dari mulai saya bangun tidur, itu dari mulai WhatsApp tuh penuh semua ucapan-ucapan dari teman-teman, dari para netizen, keluarga semua. Sampai tadi pun datang dilapor, Pak, syuting dikasih surprise ada robot Optimus Prime. Yes. Wah, jadi banyak surprise hari itu. Terus anak saya juga datang tadi kasih surprise sama kantor, anak-anak kantor Taulani TV. Selamat ulang tahun buat Pak Haji Andre, semoga sehat selalu, semoga bisa terus menghibur masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga keluarga pada khususnya. Semoga selalu diberikan hal-hal yang ceria, hal-hal yang bahagia di umur yang ke-50 ini. Bisa dibilang ini adalah tahun emas, 50 tahun, dan sudah terlihat Haji Andre di tahun emas ini semakin seperti emas, lama-lama menjadi barang yang mahal. Selamat ulang tahun Haji Andre. Ya, tadi sekalian tapping 1 lapor, Pak, di tapping 1 Pak Haji Andre ulang tahun di kita surprise-in dengan membawa robot Transformer. Karena dia orangnya memang sangat-sangat positif, jadi kita ngasih kadonya robot Optimus Prime atau jadinya Optimis Prime gitu. Di umur yang ke-50, umur emas nih. Ya, saya tiup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Ah, di sini. Mari. Untung dikasih tahu, kalau enggak saya salah diupnya. Terima kasih. Doanya apa sih Pak Haji, mungkin di usia 50 tahun ini apa Pak Haji? Doanya apa Pak Haji? Doanya yang pertama sehat. Yang paling utama, karena kalau kita sehat, waras, kita bisa berkegiatan dengan baik dan tentunya bisa jadi memberikan hiburan, menghibur masyarakat. Maknanya 50? Ya, alhamdulillah nyampe di 50. Semoga terus diberikan kesehatan, bisa nyampe 60, 70, dan seterusnya. Yang terbaik, apapun itu, ya bukan hanya menghibur, tapi juga menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang yang disayangi dan sekitar. Ubi. Ubi apa ayam nih? Oh, cilembu. Wah, kesukaan saya ini. Ini ubi apa lembu? Ubi cilembu, Pak. Ubi cilembu. Terima kasih. Saya kesukaan saya ini ubi cilembu. Makanan sehat, berarti ya? Makanan sehat. Yang rebus-rebusan, kan? Terima kasih. Emang Pak Haji juga sama makanan harus dijaga terus ya? Iya, karena kan sekarang ini ya udah tidak muda lagi, tapi jiwa tetap muda. Makanan juga harus dijaga, dan memang saya udah mengatur pola makan saya nggak jorok kayak dulu lah. Dulu kan jorok, segala paku saya makanin itu. Debus. Ya sekarang lebih sehat aja, insya Allah. Berarti nggak makan goreng-gorengan apa gimana? Goreng-gorengan masih makan sesekali, cuman yang paling penting adalah menjaga karbohidrat ya, jangan sampai terlalu berlebihan. Jadi lebih baik protein dan apa namanya lemak-lemak yang sehat. Tadi Kenzi beliin saya baju gitu, jadi sebetulnya yang beli baju dia, cuman dia seolah-olah beli baju buat saya. Yang dibeliin baju cuma satu, sisanya bajunya Kenzi semua, dan saya yang bayar. Jadi itu aja sih. Ngasih ucapan. Masih baik, alhamdulillah masih baik. Oh ya, tadi kalau ya, nebeng sama teman-teman lapor, Pak, selain apa ada Optimus Prime itu di set juga ruangan tunggunya Pak Haji itu kayak ABG. Jadi ada balon HBD gitu kan. Kan suka ada tuh anak-anak sekarang tuh entah mereka nyewa kamar gitu buat ulang tahun teman-temannya atau di rumahnya tuh dihias gitu. Jadi pakai balon-balon tulisan gitu kayak enggak cocok tapi lucu ya gitu buat Pak Haji Andre gitu. Nah, kalau Pak Wendy katanya ntar kejutannya mau makan dimanapun tapi ntar bilnya dikirim ke Haji Andre. Tetap. Itu kejutannya katanya. Kalau dari komika belum kepikiran, tapi kepikiran juga nih. Kayak kita harus bikin acara, nanti udah jadi acaranya, semuanya RAB, kita kirim ke Haji Andre buat dibayarin.